ini ada yang sakit, guys. Oh, ini si ibu. Ini masih perlu obat-obatan ya, guys ya. Kita harus cari ini. Kalian bayangin nggak? Ini sampai tidurnya di makam, bro. Ini makam, cuy. Tuh. Ya Allah, Gusti. Ini belum nyampe, obat-obatannya belum nyampe dari si Bu Ayu. Berarti nu itu. Si Arif kan di belah itu sana. Hah? Masih ada di sebelah sana. Di tengah kota ayak nu beunangnya ada yang kena juga ya. Ada yang ke toko ibu kota mana tuh di depan nanti ada toko emas, yang toko emas yang kemarin sempat ramai itu rusak, guys, hancur semuanya dengan pegawainya. Ini kita lagi ngebagi box untuk di 3 titik ya, semoga kita nyampe ke sana dan nggak bisa pakai mobil, udah disurvey itu nggak bisa, jalannya sungguh licin, dan gue pakai motor sama saudara-saudara gue, semoga mereka bisa fit juga kondisinya, karena memang tempat sasarannya agak jauh, bro. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Makasih ya yang udah selalu support di channel gue, dan semoga gue lancar ini untuk kembangannya ya, walaupun nggak banyak ya, tapi gue harap sih bisa cukup membantu. Nanti juga gue pasti balik lagi kalau memang ada rezeki. Sally, siap Sally. Awas jatuh ya. Siap. Wah, itu anak kecil itu harus diamankan. Ridwan Kamil barusan lewat, guys. Sembalap, cuy. Aduh. Udah mulai lancar, guys. Kita udah ketemu belokannya. Ini daerah Pesantren Al Mu'in. Ini kita mau coba langsung masuk aja. Di luar langsung Pak Balayah kayaknya jika sepenuh rawon ya tanya. Iya, jika nu teu aya masalah di Payun mah. Kayaknya mau dimasukin semua ke sini aja, yang udah kagok ancin masih ke sapali-sapali mah ya. Udah aja. Oh. Nah, muru dulu imanya. Bu punten ngawagel.
cuma emang bangunannya belum rapi, tapi udah kena gempa, jadi aja rusak, bro. Rusak, cuy. Aduh. Gimana ini, kurang banyak gua bawa ransum, euy. Emang sih ya, di kampung mah kadang-kadang rumah tuh asal aja, yang penting tertutupi sesuai kemampuannya ya. Yang bisa diselamatin cuma segini. Pakai genteng tuh ada bagusnya ada enggaknya. Ini pas pada saat kondisi gini pada jatuh-jatuhan. Ibu sing sarehat ya. Amin. Sawat soang solna. Ayo gaskeun. Oh, siap. Doakan saya rezekinya banyak. Jadi bisa bagi-bagi terus. Tadi menang kamera di nanon ke muncul harus Dina YouTube Simoni channel. Buru buka subrek subrek. Subscribe. Subrek. Iya. Subrek. Aya na YouTube pokona tengali engke nya. Sina ngarah ka dariu lah. A few moments later. Ya enggak apa-apa, ntar aja sambil lagi. Cuman udah tahu mah enak. Lalu jangan dilihat tuh sok-sok sedih gitu ya. Pengen dikasih seperti gitu. Yang penting udah tahu lokasi sini, berarti di sini ada 8 belok. Dari sini lurus, belok kanan, ada yang ke sini ada ke kanan, yang ke kanan. Gak apa-apa yuk, survei dulu yuk, lihat yuk. Ayo, jadi enak. Kejauhan aja gak apa-apa. Iya, soalnya kalau udah tahu mah gampang teh. Ini kan yang jadi masalah, kita juga gak tahu titiknya sebelah mana aja. Jadi gak bisa nyedot puting. Hah? Gak dia harus pakai endot. Pakai susunya di kusin dong. Gak bisa pakai endot. Endot gak mau masuk. Ini putih semua pak, ini mana dalamnya? Di ini aja tuh. Si, tidak, rese, kudu ayam mobil lu mapakeun. Katanya obat tetes, cina ada. Ada ya. Oh ini. Oh gom gitu. Gom, mirip-mirip gom. Gitu. Ya nanti dibeliin, ya. Nanti sekalian malaman kalau misalkan udah nggak macet, nanti saya sekalian ke belakang. Senar jepit ke kebayaan 5.000. Ya tuh tas saya ge poho, pakai senar jepit siapa tuh tinggalin. Saking kelayang gancang. Udah 4 hari ya. Kasihan. Tapi dapur mah aman lah ya. Bisa ya masak-masak mie wae mah gitu nya. Udah dikirim deh mie. Ya. Iya. Anak saya tidurnya di atas kuburan. Menang nomor tuh. Anu ulah sieun jeung suku karuhun di barokahan bisa di baturan. Air. Mantap. Asal ada anu. Tuh air. Air. Bisi airna kotor pan ari ku mineral wae mah pan minimalna cageur lah ieu pembuangan. Mana ieu arek bagi? Oh, sanes ya. Awa surat bon. Siapa sih? Ya. Ya. Ini guys. Kondisinya memang enggak bisa dijangkau oleh kendaraan dan kita harus mau ambilin gotong jadi poter otomatis. Nanti kita ke sini nyurpai lagi. Ibu punten ya ngawakeul. Ieu nembe terang tempatna. Sugan kekin ka didi dicandakeun ya ka ngobekel. Tak pegat mobilna ya dua mobil nganggo barang. Iya kemana saya heh ke masjid. Ke masjid ayah kene nya. Aduh, eh bersyukurlah guys, lu aman-aman aja om. Wanita emak-emak. Ini emak-emak lagi banyaknya ya. Aduh pusing ini kalau kayak gini ya.
bingung. Emang udah kondisinya juga udah terlalu lama ya rumah-rumahnya. Ini mah, aduh, om. Punten, Parunten. Bangga. Iya. Ini buat yang mana di sini? Iya. Abdi teh terang titikna jeung ayeuna teh nuju ka Pegat macet, Pak. Jadi hapunten barangna teh di jalan gitu. Upami tos lenglang mah gitu. Mungkin kontekna supaya mungkin di payut tiasa ya, gitu. Nah, leres. Ibu dibantu kulitnya ka dieu pagi teh. Aduh, pegel. Untuk hari ini selesai. Masih banyak banget yang belum membantu, tapi ya alhamdulillah, makasih kalian. Ini aku bisa nyalurin bantuan dan gue bisa langsung tahu butuh-butuh tempat yang memang benar-benar nunggu apa ransum yang memang butuhkan mereka setiap hari untuk saat ini ya. Cuma ada pelajaran banyak yang gue lihat dan gue ambil ya. Kadang-kadang orang tuh mau ngebantu tuh kadang-kadang nggak pernah mencari informasi terlebih dahulu, langsung datang ke titik-titik tempat yang memang udah terpublish ya, dan itu udah pasti pemerintah pun ada di sana. Yang disayangkan yang titik-titik tempat yang dekat malahan tidak sampai terperhatikan, padahal tempat yang tadi saya datangin itu ada di tempat jalan yang memang tidak sulit dijangkau gitu, cuman tidak terdata aja dan komunikasinya di sana itu mungkin kurang baik ya. Tapi ya sudah, gua berterima kasih banyak buat kalian yang selalu support di channel ini. Ya, gua juga ditemenin terus oleh cinta ya, yang bikin gua tetap semangat. Dan tadi juga masa kita kalah sama Pak Gubernur ya, tadi lewat pakai motor saat sendiri tanpa ada pengawalan lah. Yang penting dia langsung datang ke titik lokasi. Luar biasa itu patut ditiru, bro. Oke, gue pamit dulu. Nanti kita lanjutin lagi untuk ke tempat lokasi kalau memang masih ada bahan yang bisa gue salurkan. Thank you. Ah, udah nyampe di rumah. Kita istirahat dulu. Makan seperti biasa. Saka, makan apa? Waluh. Enak. Apa coba yang dia makan tuh? Waluh, dia seneng banget. Capek ah, tos macul di mana? Ini makanan favorit gua di sini. Si Teteh tuh punya spesialis, kakaknya istri gua tuh jago bikin sambal, bro. Sambalnya the best. Pedas. Approximately 10 hours later. Aduh, masih bergerak guys. Masih harus kita habiskan ini. Gua nyangkanya tadi mie itu bakal banyak ya. Ternyata banyak itu di posko-posko yang memang dititip, tapi tidak didistribusikan langsung, bro. Kalau didistribusikan langsung itu habis harusnya. Mereka membutuhkan apapun yang kita keluarkan gitu, bro. Jadi ya sudahlah, ini gue harus langsung cepat-cepat bagi-bagiin juga karena banyak titik-titik yang memang terkena dampak dan belum sampai dapat bantuan sampai hari ini ya, bro. Ada beberapa yang udah dapat tapi hanya ala kadarnya dan nggak maksimal, terutama obat-obatan guys. Jadi kalau memang mau bantu kalian mau main ke Cianjur, kalian yang paling penting adalah perlengkapan bayi kayak minyak telon, kemudian obat-obatan untuk orang tua. Pampers, minyak kayu putih, hal seperti itulah. Oke, guys, kita coba beresin dulu lah. Ini kita rapi-rapi dulu. Ini nih pisah ini. Air.
Air butuh banyak om sebenarnya om. Aduh.